Saya Sekcam Kecamatan Kapuas. Pada kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat di Kecamatan Kapuas, baik kelurahan, desa, untuk tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, di mana harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan massa karena kasus corona COVID-19 ini masih meningkat terus, bahkan Sanggau masih di zona oranye. Artinya kita tetap waspada, ya, pencegahan, jangan sampai terlena, namun tidak boleh panik. Masyarakat kita himbau tetap beraktivitas supaya bisa mempertahankan hidupnya, tetapi jangan juga sampai terlena kena penularan COVID-19. Bagi pedagang-pedagang warung kopi, kita juga menghimbau secara terus-menerus agar tetap tertib, jaga jarak, pakai masker, supaya corona ini cepat bisa diatasi, diberantas, tidak terlalu berlama-lama, karena bagaimanapun aktivitas kita tentu tidak ingin seperti masa-masa pandemi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.